الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة الأحزاب. Yang bermaksud dan tatkala orang-orang beriman melihat kedatangan bala tentera Ahzab, mereka berkata, inilah janji Allah dan Rasulnya. Benar sungguh Allah dan Rasulnya yang berjanji itu. Dan tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan keimanan yang lebih teguh, Islam yang lebih kuat. Di kalangan orang-orang yang beriman itu, ramai orang-orang yang benar janjinya kepada Allah, janji mempertahankan Islam, menegakkan agama Allah. Ada kalangan mereka yang membuktikan sehingga gugur syahid. Dan ada kalangan mereka menunggu giliran untuk gugur syahid. Mereka tidak sekali mengubah janji mereka kepada Allah. Sahibul Fadilah, Tuan Guru Datuk Mursyid Am, yang berhormat Datuk Menteri Kanan Timbalan Mursyid Am, yang berhormat Datuk Timbalan Presiden, yang berhormat Datuk Jaksa Agung, Ketua Dewan Ulama Muslimat, Pemuda Dewan Himpunan dan As-Sabiqun, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Perlis, Saya Ketua Rumah, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah, semua pimpinan pusat, para tetamu dari Parti Rakan Perikatan Nasional, para tetamu daripada penyokong adik-adik parti, ahli yang berhormat, ahli parlimen, ahli Dewan Negara, Dewan Negeri, hadirin hadirat yang dihormati dan kasih kelihatan. Kita menyambut
hari mulia kurnia Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Aidilfitr bersempena dengan menunaikan rukun Islam yang penting, iaitu puasa Ramadan. Mentarbiah diri kita, berjuang untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Bagi melawan musuh-musuh Allah yang mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menugaskan kepada kita untuk melaksanakan petunjuknya. Di dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Keterangan-keterangan daripada petunjuk membezakan antara betul dan salah. Manusia yang ditugaskan berada di atas muka bumi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepadanya sahaja, mentarbiah urusan dunia, urusan bumi dengan petunjuknya dalam Quran, menunaikan amanah menegakkan keadilan Allah per seluruh alam. Yang mesti menghadapi cabaran yang besar kerana bumi ini medan perjuangan yang besar. Ramai pencabar-pencabar menentang petunjuk Allah Ta'ala. Tak menerima petunjuk Allah Ta'ala yang merosakkan bumi, menyebabkan manusia terpaksa berjuang. Kalau mahu menegakkan petunjuk Allah itu, mereka yang bersedia menerima petunjuk Allah hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Quran yang diturunkan di Ramadan itu memberi petunjuk kepada mereka yang bertakwa. Sebulan Ramadan kita dididik, ditarbiah oleh Allah beribadat untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, mengikut perintah dan meninggalkan larangannya, sanggup menghadapi cabaran. Adalah menjadi satu hikmah yang besar kita bertakbir pada hari raya. Kita mengulangi setiap takbir hari raya. Wahzamal ahzab wahdah. Dan Allah membinasakan bala tentera ahzab, tentera bersekutu, gabungan golongan ahli kitab, musyrikin dan munafik yang menentang Islam. Dikalahkan dengan Allah yang Maha Esa, dengan pertolongannya. Berlaku di zaman Nabi SAW
disebut dalam surah yang khusus dalam Al-Quran, Suratul Ahzab. Quran bukan buku cerita. Quran bukan media, sekadar media membawa kisah zaman dulu. Quran yang petunjuk yang berpanjangan sehingga hari kiamat. Cerita dalam Quran adalah berulang, masih dihadapi oleh umat Islam. Hari ini kita menyaksikan mukjizat Al-Quran Karim dan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya pada tentera Ahzab yang menentang Islam, mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak mengizinkan Islam itu ditegakkan di atas muka bumi Allah. Hanya mereka yang sanggup menghadapi ujian sahaja bersedia menghadapi cabaran itu. Semua kumpulan Islam akan dihalang untuk memerintah bersama dengan Quran yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Akan dihalang habis-habisan. Bukan saja zaman Nabi, termasuk zaman sekarang. Walaupun kumpulan Islam diperintah memilih damai, memilih demokrasi berparlimen, memilih gerakan menyejukkan rakyat, kerana rakyat memilih Islam tak boleh diterimanya, akan ditentang habis-habisan. Ini yang berlaku di Palestin. Satu contoh yang nyata menjadi mukjizat Al-Quranul Karim dan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi petunjuk pada seluruh umat Islam. Namun kumpulan Islam tetap wujud. Kumpulan Islam tetap ada sepanjang zaman. Firman Allah Ta'ala, "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada, wajib adanya satu ummah. Ummah di sini makna kumpulan hati. Ummah dalam Quran berbagai-bagai makna mengikut kedudukan ayat. Ummah dengan makna agama. Ummah dengan makna seorang tokoh yang besar. Ummah dengan makna satu kaum yang ramai jumlahnya. Ummah dengan makna satu kumpulan. Ummah dalam ayat yang disebut adalah satu kumpulan di kalangan mereka yang beriman. Bukan semua yang beriman itu dipilih. Di kalangan mereka itu satu ummah, satu kumpulan yang bercirikan yad'una ilal khair, berdakwah kepada Islam, kepada kebajikan seluruh ajaran Islam. Ulama tafsir mengatakan al-khair ialah al-Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh. Menyuruh bukan sekadar menasihat, menyuruh, memerintah kepada yang baik dan mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kehebatan negara yang berdaulat. Merekalah yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat.
Kumpulan ini mesti menghadapi cabaran. Adanya badatan terahzab di dalam Nabi SAW. Hari ini kita menyaksikan kumpulan Islam yang telah berjaya mengambil alih perjuangan di Palestin. Negeri para anbiya. Negeri Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Tempat Isra'nya Nabi SAW. Bermulanya Mi'raj. Nabi kita Muhammad SAW mengimamkan salat para anbiya. Bumi Palestin. Dipilih menjadi model dan contoh. Yang dinyatakan oleh Nabi SAW akan tetap wujud. Dalam satu hadis sabda Nabi SAW, "La tazalu ta'ibatun min ummati ala laqi zahirin wa qahirin. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah illa ma ja'ahum min la'wa." Akan tetap ada kalangan umat aku satu kumpulan yang bangkit berjuang untuk menegakkan Islam ini. Mereka tak peduli dikecewakan. Dikecewakan orang, mereka tak peduli. Dengan datangnya urusan Allah memenangkan mereka. Cuma menghadap, mereka menghadapi sedikit kesusahan dan kepayahan. Lakwa. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Aina hum ya Rasulullah?" Di mana mereka ya Rasulullah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum ashabu Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis." Mereka berada di Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Kumpulan itu muncul sekarang. Mengambil alih setelah kaum Yahudi Zionis merampas Baitul Maqdis yang tidak ada hak bagi mereka. Kerana Baitul Maqdis adalah hak Islam. Bukan hak Yahudi. Orang Islam yang menjaga, memeliharanya. Membenarkan penganut agama lain dengan kebebasan beragama. Yahudi mengambil alih. Melakukan tindakan yang melampau. Menjadi ujian pada umat Islam. Orang-orang Arab yang meninggalkan Islam dengan semangat kebangsaannya, dengan harta kekayaannya, gagal membebaskan Baitul Maqdis. Kekayaan yang melimpah ruah. Hasil petroleum, tenaga manusia, kekayaan yang paling banyak, semua tenaga dunia. Gagal mendapatkan Baitul Maqdis. Apa itu yang Islam Nabi Ali? Mereka masuk pilihan raya. Mereka yang pilihan raya dapat sempil negara. Nah, boleh kursi daripada sedatuh Bapak Zulat kursi menempat. Tapi ini amat dengan sebuah kerajaan. Tetapi yang menang itu kebukulan Islam. Ditolak. Ditolak untuk menyebutkan kerajaan. Ditolak oleh kuasa-kuasa barat, kuasa-kuasa besar, negara Arab dan negara Islam yang terpengaruh dengan kuasa-kuasa besar itu. Menolak Hamas untuk merubuhkan kerajaan. Dibenarkan parti yang kecil, kerusi tak cukup tubuh kerajaan. PLO tubuh kerajaan.
Hamas terpaksa bertahan di Gaza. Ditapaknya yang kuat, tubuh kerajaan di Gaza. Kawasan yang sangat kecil, hanya beberapa ratus kilometer, mungkin puluh kilometer. Kecil sangat. Yang tidak luas. Lebih kecil daripada negeri Perlis. Kawasan Gaza. Ditubuhkan kerajaan, diterbit oleh Hamas, Harakat Muqawamah Islamiyah dan rakan-rakannya. Lalu disekat ekonominya, disekat pentadbirannya, diserang melalui media. Tak jatuh kerajaan kecil ini. Lalu mereka melakukan pakatan bala tentera Ahzab yang besar jumlahnya untuk menjatuhkan Islam di Gaza, melibatkan kuasa-kuasa besar Barat, Amerika, sekutunya di Eropah, semua kuasa besar, Britain, Perancis, Jerman, ini kuasa besar semua, Amerika dan lain-lain lagi, membelasah Gaza habis-habisan dengan menggunakan khodamnya Israel, Yahudi Zionis. Dengan bekalan senjata yang mencurah. Mencurah. Dibandiri dengan segala jenis senjata pemusnah. Yang diharamkan oleh undang-undang antarabangsa. Untuk menjatuhkan kerajaan Hamas di Gaza. Namun rakyat Palestin yang menyokong Hamas tidak berubah sokongan mereka. Mereka pegang pada firman Allah Ta'ala, fa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan yang kamu mampu. Itu perintah Allah. Bersedia dengan kekuatan yang kamu mampu, walaupun kekayaan kamu tidak sama dengan lawan kamu, tentera kamu tak seramai lawan kamu, alat senjata tak sama dengan lawan kamu. Tetapi sediakan kekuatan sekadar kemampuan kamu dengan ikhlas. Dengan keikhlasan ini mereka bertahan di Gaza. Sudah berperang selama 200 hari. Tak kalah daripada mana peluru banyak sangat. Daripada mana roket banyak sangat. Seluruh kapal induk Eropah dan Amerika tertumpu di Laut Mediterranean, Laut Merah, Lautan Hindi, mengepung membantu Israel di belasah habis-habisan. Gagal mengalahkan Hamas, Tanzim Jihad dan kumpulan Islam. Sheikh Azhar membuat satu kenyataan yang menarik minggu lepas dalam ucapannya, orang Islam mesti bersatu. Tanpa mengira mazhab, sama ada Sunni, Syiah, Ibadi, Ahli Al-Qiblah, mesti bersatu membantu Gaza mempertahankan Islam. Kerana musuh-musuh Islam Ahzab itu membelasah tak tanya kamu mazhab apa. Tapi kita duduk tanya mazhab apa lagi. Ahli Al-Qiblah. Walaupun beza masalah-masalah perang, pendekatan politik, tetapi kiblat yang satu, Quran yang satu, kecuali mazhab-mazhab yang telah menyeleweng. Mazhab-mazhab Sunni, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zahiri, mazhab Syiah, Isna Asyariah dan Zaidiyah. Mazhab Ibadi yang ada di Oman. Ini Ahli Al-Qiblah. 8 mazhab bergabung. Masalah khilafiyah itu masalah dalaman. Termasuk masalah Salafi dan Salafi. Asyairah Maturidiyah. Ini masalah dalaman. Hadap bersama musuh-musuh ini. Ini ucapan Syekh Azhar yang sangat menarik. Saya tulis
pada beliau ucapan tahniah dan ucapan ini. Supaya orang Islam bersatu mempertahankan Allah yang tak boleh dikalahkan sehingga hari ini, dan kita harap mereka yang mengecewakan Allah akan kecewa. Macam ucapan Nabi SAW. Ini hikmat. Mengapa pada hari raya yang mulia kita menyebut wahazamal ahzab wahdah, dan Allah akan menghancurkan ahzab dengan keesaan. Ini janji Allah yang kita ulang setiap hari raya. Mari kita sambut hari raya dengan semangat ini. Dalam keadaan kita kenyang dengan makanan raya, sahabat-sahabat kita di Allah kenyang dengan makanan iman dan keyakinan. Makanannya kekal abadi. Makanan fuzur mesti ada. Ini sangat penting. Ini jadi yang akibat pengajaran yang penting. Dan malah kita sambut hari raya ini. Semangat ini adalah semangat juga yang ada dalam kita makanan. Menghayat kemudian adalah makanan. Dan hikmah ini kita menghadapkan. Ayuh Nasani, pihak Pak Pusat, diucapkan terima kasih kepada Mujib Malik, Pak Pusat, dan Adara Sama. Dan menjayakan ini hari raya dari klinik yang sekini. Dan semua yang terlibat dalam menjayakan program itu. Daripada rakan-rakan Pak Pusat, NGO, dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan ganjaran dan keberkatan. Bila itu pilih daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.